Shortnya si Johnny Cage kenapa nih? Oh, bukan Johnny. Ternyata itu si siapa? Shang Tsung yang bisa berubah-berubah. Ini Shang Tsung loh, by the way guys. Wah, dia nyamar jadi Master Raiden, guys. Hello, Black Raiden gua. Di video kali ini gua bakal bermain game Mortal Kombat Shaolin Monks. Oke teman-teman, jadi kemarin itu kita lagi nge-rescue-rescuein Akademi Wuxi ini teman-teman. Jadi Wuxi Akademi ini gede banget, jadi kita mesti kayak dievakuasi dulu warga-warganya, biksu-biksunya, biar ada selamat semua ya guys ya. Karena kemarin itu sebenarnya kita udah menangin turnamen dan si Shang Tsung itu berkhianat dengan peraturannya, jadi dia malah nyerang akademinya kita cuy, padahal kita kan udah menang. Jadi dia nggak boleh menguasai daerah kita lagi, yaitu daerah bumi. Tapi dia masih mau mencoba menguasai sepertinya di sini. Dan okay, langsung aja kita evakuasi. Aduh, ini si biksu ya. Nah, ini kemarin kita abis nuangin kayak lava, sejenis lava gitu. Jadi kita mesti kayak nyebrang gitu ya. Okay, ini kita by the way lewat mana ya? Okay, benar kah? Lewat sini kah? Okay, benar guys. Nah, lalu di sini coba mari kita lihat gimana cara kesana guys. Gue kurang tahu ya guys ya. Aduh, kebakaran jenggot nih gue lama-lama kayak begini ya. Ini ada kayu, coba kita lempar ke situ jadi apa? Nggak terjadi apa-apa. Oh, di situ ada kayak tuas gitu ya. Coba kita lewat, nyebrang. Nah, di sini kayak ada tuas gitu. Interact. Sebentar guys, gue takut kena apinya loh. Oh, test your mic, siap. Ini gue tinggal tek. Tinggal ditekan aja ya. Kan ini X ya, XXX. Ternyata kotak juga bisa, segitiga bisa, bulat bisa. Jadi kita es kotak segitiga bulat aja gini. Ini life hack gue ya dulu. Jadi gue nggak usah pakai XXX lagi, gue tinggal gini-gini, petak. Jadi cuy. Gue dulu XXX kagak bisa cuy. Bapak gue dong, Pak tolong dong Pak. XXX ini cepat dia. Tapi kalau gue pas ketemu, oh kotak bisa, segitiga bisa, X bulat bisa, ya udah gue gini-giniin ya guys ya. Tadi yang ke apa yang udah padam yang mana ya guys ya? Aduh, ini si biksu. Woi, tolong ya. Jangan meper-meper ya. Oh, yang atas kah yang udah padam, guys. Oke, di sini udah padam. Iya, what the heck. Sabar. Kita pentalin aja dah. Mamam tah. Oke. Hati-hati, guys. Oke. Okay. Ayo, let's go. Lah, dia masih kebal loh. Oke, okay, tembakin aja, guys. Ayo, satu lagi. Mana nih dia? Ayo dong, sini dong. Wah, anjay. Ayo maju. Nah, gitu dong. Biar gua bisa mukul-mukulin lu kan. Makan tuh. Set. Oke, hati-hati. Mati guys, let's go, kita teruskan guys ke sini ini. Okay, test your mic lagi guys, gampang ini mah ya. Seset. Okay, mau sampai berapa guys? Mau sampai full juga bisa guys. Okay. Dulu gue sebelum ketemu yang X kotak segitiga bulat gue pencet semua, tuh susah banget parah men. Oke, di sini air sudah mengalir, jadi let's go. Kita lanjutkan padamin yang lain, guys. Ini kah? Test your mic lagi, guys. Belum ya? Nah, udah. Belum. Kepencet L1-nya. Wah, sakit dah tuh. Ayo test your mic lagi. Test your mic. Let's go. Baik aja ya si Liu Kang ini. Let's go. Hap. Nah. Oke, okay, yang di bawah padam kah? Oke, okay, baru jembatan yang itu yang padam ya, guys ya. Di sini coba kita ke kiri, ke belakang dulu aja ya, ke sini kali ya. Bisa nggak? Ke sini dulu ya, guys ya. Yang ini nggak bisa kita hancurin karena ada apa ya, energi jahat gitu ya. Jadi kita mesti pakai ability apa gak tahu, kayaknya belum ke-unlock ya. Oke. Okay. Di sini kita test your mic lagi. Di sini mah test your mic mulu nih. Belum ya. Udah gak sabar aja nih gue.
Let's go. Set. Up. By the way, nggak mesti sampai atas sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Satisfying ngeliatnya. Bisa sampai yang garis merah doang, abis itu L1 udah bisa cuy. Itu ngapain lagi? Jomblo di sana ya. Oke. Kemana nih kita? Ini apa ini guys? Apakah kita harus ke atap? Kesini kah? Mau nggak mau ke atap? Ini balik lagi bukan sih? Atau beda guys? Kayaknya sama deh. Nah, oh di sini guys tempatnya. Oke, come here boy. Wih, langsung nyerang aja nih. Nafsu dia ya. Gua baru tahu di sini untuk move-nya itu yang R1 bullet itu R1 bullet ditekan sampai 2 detik gitu ya. Jadi biar yang wata gitu ya pokoknya lah ya. Tendangan gue sepeda cuy. Dan di sini gua bakal upgrade lagi juga yang mana ya? Gua bakal upgrade yang ini aja kali ya, yang R1 kotaknya dulu biar bisa 2 kali guys. Upgrade, let's go. Nah, di sini XP kita sisa 90 jadi nanti aja guys. Hati-hati. Kita coba ya guys ya, kita coba. No, bisa guys. Ya kan? Oh, sebentar guys, kita isi cakra dulu aja. Mana musuhnya? Aduh, sabar. Kita uji coba. Nah, gitu guys. Dicato guys. Pokoknya udah bisa lah ya guys ya. Let's go. Test your mic lagi. Kita padamin yang di bawah guys. Set, dah. Impressive. Oke. Dikit ya, baru dikit ya. Oke, walaupun dikit tapi yang penting padam semua ya guys ya. Oke. Terus kemana nih? Jatuhin diri kah? Atau kemana nih? Ini apa by the way? Yang apa ini? Nah, di sini kita. Oke, udah. Di sini kita bersama si Johnny ya. Johnny Cage. Oke. Nah, di sini tiba-tiba muncul si Johnny Cage ya. Lalu kita mesti kemana nih, guys? Kemana? Mari kita lihat. Apakah balik lagi, guys? Exit mungkin. Soalnya kan kita udah nge-clear musuh di Wuxi Academy yang itu ya. Ada lagi enggak nih? Oke, si Johnny Cage kenapa ini? Oh, bukan Johnny. Ternyata itu si siapa? Si siapa? Sengsung yang bisa berubah-ubah. Do you trust me? Listen to my words as you continue your exercises, for okay. You will need to remember them later. Sengsung is not as defeated as. Ini Sengsung loh, by the way guys. Wah, dia nyamar jadi Master Raiden guys. Padahal ini Sengsung yang nyamar jadi Master Raiden gitu guys. Come with a legion of mutant scum had Sengsung not been aiding him. With his defeat in the Mortal Kombat tournament, he will be anxious to prove himself superior to you and take his vengeance. This will make him reckless and more dangerous than ever. Okay. I had hoped you would have time to heal your wounds in the tournament, but I was gravely mistaken. You must go to Outworld. We must take the battle there if we are. Si Kung Lao dan Liu Kang disuruh ke Outworld ya. Keluar dunia, keluar bumi. Of course I will go to Outworld. Okay, dia nurut guys. What do you, Kung Lao? What do you say? Si Kung Lao? Of course. Take the portal to Outworld. Okay, kita disuruh keluar bumi ya sama si Raiden palsu guys. No. Matanya ijo-ijo. Itu si siapa? Si Sengsung ya guys ya. Di luar bumi kita mau dijebak kayaknya ya guys ya. Kemarin tuh kan kalau gak salah si Raiden sama si Sengsung tuh berantem. Apa jangan-jangan si Raiden kalah guys sama si Sengsung? Bisa jadi sih gitu guys. Bisa nyebrang gak? Gak bisa ya? Tarkata. Tarkata siapa? Di facecam gue ada tulisan musuh Tarkata. Tarkata siapa? Dan ini gimana cara nyebrangnya coba? Emang bisa turun ke bawah kah guys? Oh bisa ternyata. Jangan-jangan si Raiden kalah sama Sengsung ya guys ya. Makanya si Raiden menghilang coy. Itu Raiden palsu by the way ya guys ya. Oke, santai. Ya, gue mau nyoba yang tendangan sepeda itu loh guys.
Oke. Nah, gitu guys. Bisa kan guys? Udahlah, kita ambil aja. Oh, ambil. Oke. Let's go. Come here. Nah, mati juga akhirnya guys. Pakai tendangan sepeda. Oke, hati-hati guys. Waduh, 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 mentalnya parah juga ya. Nah, di sini ada apa nih? Apakah kita mesti mentalin ke sana, guys? Oke, mentalin. Gitu kah? Itu mentalin ke mana? Ke luar dunia kah? Oke, kita main biasa aja, guys. Oh. Kita matiin biasa aja, guys, biar kita dapat apa? Biar kita bisa dapat darahnya, guys ya. Let's go, let's go, let's go. Waduh, ditangkis, guys. Jago juga dia. Oke, mati, guys. Oke, lumayan dapat darahnya. Di sini kita mesti ke sini kah? Gimana cara keluar dunianya, guys? Di sana ada Seven, by the way. Oke, ke sini, maybe. Wah, yang ini patungnya nggak bisa diituin juga ya. Nggak bisa dihancurin juga, guys. Gimana nih? Oh, di sini biasa ada darah nih. Oke, lumayan tuh darah, guys. Oke, itu tadi petirnya siapa tuh? Raiden palsu kah? Oke, kita save dulu ya, guys ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan perjalanan. Kita udah nge-save, guys. Di sini si Liu Kang sama si Kung Lao mau keluar bumi ya, teman-teman, disuruh sama Raiden palsu nih. Aduh, ini kita percaya aja ya sama si Raiden palsu ya. All magic carries warnings, Kung Lao. We must be cautious. But isn't this Shang Tsung's magic? How can we trust his warnings? I know how Shang Tsung thinks. I will not have as much power in Outworld. But here, I have the power to make the way safe. Oke, diapain guys? If I had let you enter before, you would have been pulled inside out. This is what I can offer you in the conflict to come. Oke, jadi si Raiden palsu duluan ya guys ya. Ada si Johnny Cage. Johnny Cage, wanjay. Gayanya bos, dia ngikut juga ya cuy. Ngikut bersama kita ke luar bumi cuy. Padahal belum dibolehin mungkin sama si Master Raiden palsu cuy. Tapi dia diam-diam menyelinap, sepertinya ngikutin kita cuy. Buat ngawasin kita atau ngebantu kita maybe guys. Master Raiden, if I am to die here, then it will be for the honor of my family. Very well, I believe that I will be of great assistance to Liu Kang. After all, your magics are too limited in Outworld. That is correct, Kung Lao. But I can still give you my knowledge of this place. I will try to hide my presence from Shang Tsung. I dare not attract his attention and therefore endanger you. Yes, Master Raiden. Okay. And should you encounter some blade in this realm, be cautious. This place changes even the most honorable of warriors. She may no longer be a friend. Oke, oke, oke. Jadi di sini kita diperingatin sama si Master Raiden palsunya. Waduh, entar dulu guys. Ntar gue ceritanya nanti aja ya. Oke, apakah jatuh dia? Kayak begitu. Oke, sepertinya udah jatuh. Jadi kita diperingatin tadi sama Master Raiden palsu untuk hati-hati. Dia belaga kan jadi Raiden. Dia bilang gue nggak bakal muncul lagi. Maksudnya si Raiden. Si Raiden bilang gue nggak bakal bantuin. Maksudnya kalau ngelawan musuh segala macam karena takutnya si Raiden ke-track ya teman-teman sama si Shang Tsung. Padahal itu ya Raiden palsu gitu kan. Dan juga dia bilang si Sonya itu belum tentu masih temen ya di dalam sini. Takutnya bisa dipengaruhi oleh sihir. Itu mungkin ada benernya juga ya coy. Oke. Di sini kita gua nggak tahu ya mau kemana nih. Ini gede banget nih. Disuruh keluar dunia, keluar bumi. Ya, gimana guys? Kita nggak main berdua, sulit. Oke. Apa ini? Oke, kanan apa lurus nih? Gua masih bingung nih, apakah turun dulu ke bawah atau ke kanan lagi? Banyak jalannya by the way. Nah, di sini kan ada musuh lagi nih.
Hati-hati guys. Oke. Hati-hati, hati-hati. Wanjay, kesedot guys, darah kita. Sabar, sabar. Wah, dia menghilang guys. Oke, matiin dulu yang ini deh. Matiin. Oke, mati satu. Wanjay, dia ada sihir setrumnya juga cuy, ternyata cuy. Oke, gebukin aja. Mati satu. Mati dua. Let's go. Lumayan guys, darah kita kayaknya bertambah ya cuy. Oke, di sini apakah kita bisa ke sana? Belum bisa sepertinya ya guys ya. Jadi, gue mesti ke sini gitu. You will need the wall climb ability to access this area. Oke, gue belum punya wall climb ability ya, kemampuan untuk manjat kayak tebing gitu. Jadi kita balik lagi dong, ke sini dong berarti dong. Woi, 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 woi. Oke, yang satu udah mental guys. Hati-hati. Oke, mental guys. Nah, ini kita bisa ke sini nih. Gua nggak tahu ini kemana ya, guys ya. Living Forest. Living Forest berarti hutan yang hidup dong. Waduh, ini loading screen-nya aja udah kayak gini ya. Jadi pohon-pohonnya hidup semua nih. Ada energi gaibnya pohonnya, cuy. Oke. Wah, gila sih. Ini Master Raiden menjebak kita. Master Raiden. Master Raiden palsu, cuy. Wah, nggak bisa, cuy. Nggak bisa, cuy. Balik lagi, cuy. Soalnya ada patung yang goib ya. Patung goib gak bisa kita tembus cuy. Belum ada ability buat ngancurinnya guys. Jadi berarti kita ke mana nih? Ke yang lurus itu kah yang ada portal ungu? Kayaknya sih gitu ya. Oke. Ah, ini bawel, bawel. Mati satu. Mati dua. Oke, bye-bye. Kita tinggal dulu ye. Nah, kayaknya sih ke sini ya guys ya. Kayaknya. Gue juga kurang tahu guys. Coba mari kita lihat-lihat aja dulu. Lanjut terus. Oke, oke. Aduh, 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 aduh. Hati-hati guys. Hati-hati. Wow, sakit juga, cok. Enak juga tuh kayaknya ya. Hap. Kayaknya kita samber aja ini ya. Wah, enak banget, coy. Di sini ada darah ya, small health. Oke, kita ambil aja. Di sini kita nggak bisa ke yang portal ungu, teman-teman. Berarti ke sini dong. Maybe. Evil Monastery. Mungkin ke sini, guys. Kita di sini. Oh, ini. Ini si. Oke. Kitana ya? Anak tirinya Shao Kahn, kok gak salah. Oke, kita disuruh ke gedung ini, nggak tahu gedung apanya, guys ya. Mari kita coba. Di sini sepertinya menanjak banget. Sampai R1X gua kagak gitu jauh gitu ya. Nah, ini yang Raiden palsu lagi. Kitana. Okay. Si Kung Lao juga udah mulai curiga ya, gara-gara kan Raiden waktu itu bilangnya jangan percaya sama siapapun yang belum dikenal gitu. Tapi di sini kita disuruh nyari orang yang namanya Kitana, yang tadi tuh si Kitana katanya bisa dijadiin temen buat ngebantu kita gitu ya. Ya udahlah ya, kita ikutin aja dulu guys. Wah, banyak banget ini guys. Demon Archer. Oh, jadi Archer.
kita deketin berarti ya. Oke oke. Oh, hati-hati guys. Mati satu. Ayo bangun bangun. Lumayan. Ada satu bulat yang gue sepeda tuh enak banget ya sumpah. Enak banget guys. Mantep. Mati guys. Di sini kita bisa ada tuas nih. Waduh, tuas aja pakai test your mic gitu ya. Seberat apa pula gitu kan. Oke. Well done. Oke, ada musuh tuh di belakang kita ternyata guys. Apa itu guys? Hap. Oke, come here. Ya, ditangkis semua anjay. Ai. Mantap. Oke. Tonjok aja terus. Wah. Kurang ajar. Kena juga kan lu tendangan gue sepeda gue coy. Nah, di sini bisa... bisa dapetin gak ya itu? Gimana caranya guys? Dapetin ke sana? Ini gak bisa diituin ya? Kita tembak gitu. Coba tembak ya. Tembak ke arah yang lurus. Gak bisa ya? Miss terus guys. Dapet tuh. You have unlocked new concept art. Oke. Yang penting kita dapetin ya tadi ya. Di sini ada apa nih? Coba mari kita pecahkan dulu. Gak ada apa-apa ya. Nah, ini kita kemana nih? Gak bisa cuy ke situ. Oh iya, ke bawah kali ya. Ke bawah nih kayaknya nih. Nah, kan ke bawah guys. Sep. Ayo teruskan berantem sini sama gue. Mati kah? Belum. Oke, mati. Gue udah lumayan jago nih lama-lama ya. Udah mulai kebiasa. Ini apa ya by the way ya? Gue kurang tahu itu apaan ya guys ya. Di sini musuhnya soalnya mau datang terus nih guys. Oh, apa jangan-jangan kita suruh pentalin ke situ? Sep. Aduh. Salah mentalnya. Ke situ? Bukan. Sabar guys. Nah, ke situ kah? Gue kurang tahu. Kayaknya sih serunya ke sana ya. Udah? Terus apa? Oh, jadi untuk membuka gerbang itu tumbalnya itu darah gitu ya? Oke. It's okay. Kita lanjutkan guys ke atas. Gerbangnya sudah terbuka. Hap. Malah jatuh lagi si anjing. Oke. Exit. Exit kemana ini? Kita lagi mencari si Kitana ya, by the way ya guys ya. Sesuai perintah si Master Raiden palsu cuy. Nah, ini dia. Oke. Ya, si Kitana malah kabur cuy. Oke lah. Ini ada pedang. Kayak celurit gitu, kita ambil aja. Wah, anjay. Habisin aja dulu guys. Hati-hati. Wah, kita bisa ketusuk loh. Anjay, gila men. Mati satu. Mati. Please, come here. Let's go, mati satu. Lagi-lagi itu khusus buat berdua doang ya kayaknya ya guys ya. Jadi ini game kayaknya sih khusus lebih baik mainnya berdua guys. Tapi ya gue mau main sama Saha anjing. Oke, ini kemana guys? Ini harus kemana? Harus kita buang-buangin kah? Bentar guys. Kita buangin ke sana kah? Buangin. Satu. Dua. Oke. Mana lagi guys?
Apa kita harus pijak di sini? Oh iya, jadi bahan tumbal lagi. Oke, di sini ada apa? Mari kita lihat. Gak ada apa-apa ya guys ya. Oke, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa guys. Siapa tahu ada koin kayak tadi kan, lumayan guys. Unlock apa nggak tahu dah. Oke, di sini ada patung apa nih? Patung Dajjal ya, kukunya kayak X-Men cuy. Apa nih? Demon General, serem banget ya. Oh, anjay, bahaya nih. Mati, mati satu, mati jatuh satu. Anjir, gak bisa mental. Oke, kena. Hati-hati guys. Hap, oke. Hati-hati, mesti hati-hati kita. Mati satu. Mati dua. Mati, oke. Waduh. Ini kenapa hidup mulu gitu kan? Habisin dulu guys. Mati, mati. Matiin. Let's go, pentalin guys. Hati-hati. Oke. Apa kita fatality aja ya? Coba kita fatality ya. Bawah, kiri, atas, kanan, kotak. Gue masih agak ingat ya. Soalnya fatality kita masih baru satu ya. Nanti kalau misalkan ada yang baru, coba kita cobain gitu kan. Oh, fatality nambah XP guys. Jadi gue sering-sering fatality aja mending ya. Anjay. Oke, itu buat naik ya ternyata ya guys ya. Gue gak tahu buat naik kemana. Buat jadi tumbal gitu guys. Oke. Coba kita naik ke atas lagi guys. Ada tuas di sini? Gak ada ya. Oke, di sini gak ada apa-apa guys. Jadi kita gak usah pecahin kaca-kacanya. Soalnya kacanya rada invisible itu. Nah, ini dia si Kitana nih. Astaga, dia kabur mulu guys. Kayaknya sih dia udah dipengaruhi sama itu ya, bapaknya Shao Kahn gitu kali ya. Nih, ngapain nih? Itu baik apa jahat tuh? Dia gini doang ya guys ya. Oke, di sini kita dapat ability baru apa nih? Wall climb kah atau apa? Atau yang buat mecahin patung? Multality? Multality apa tuh? You must perform immortality to progress. Oke, jadi mortality itu bisa ngebunuh semua orang dalam sekejap ya. Wih. Gimana cara mortality? Mari kita lihat, guys. Oh, di sini by the way udah bisa upgrade ya, guys ya. Kita R1 bulletnya apa ini, guys? Oke, gua bakal naikin yang R1 bulletnya aja ya, guys ya. Ini lumayan soalnya ya damage-nya, dan juga yang apa ya, R2 coba kita naikin. Ini R1, R2, segitiga. Oke. Let's go. By the way, mortality apa ya? Di sini nggak ada tulisan mortality soalnya, guys. Oke. Kita coba lawan aja biasa, guys. Mati kau. By the way, tadi gue ada belajar R1, R2, apa ya? R1, R2, segitiga ya? Oh, gitu ya guys ya? Oke. Hati-hati. Oh, coba. Kita cobain ya guys ya. Bukan ini. Hati-hati. Nah, itu dia. By the way, itu buat apa ya? Bentar guys. Oh, gini kali. Nah, gitu. Buat air attack ya. L1 apa nih? Now hit the enemy with the fatality stunner. Mari kita lihat.
atas bawah segitiga. Ini gampang, guys. Wadaw, apa ini? Ini kan multality. Multality buat apa, guys? Apa bedanya? Oke, jadi suruh cek jurnal buat multality ya, guys ya. Mari kita lihat nanti ya. Kita matiin dulu yang ini, guys. Come here. Ayo. Mati, guys. Oke. Di sini kita nggak bisa ke sini gara-gara ada patung. Lagi-lagi dihalangin patung mulu ya, guys ya. Oke. Coba kita ke sini. Jatuh, Cok. Cok, gimana, Cok? Anjay. Sep. Oke. Nah, gitu kan. Nah, ini ada lagi kayak begini ya, guys ya. Coba kita lihat dulu multality. Di bagian fatality kah? Gak ada kok multality, guys. Mana multality, anjing? Gak ada, guys, multality, guys. Apa dimasuk ke bagian fatality? Oh, ini kah? Oke, jadi ini multality ya. Bagus juga nih, kayaknya gue bakal pakai multality aja. Atas bawah segitiga, cuy. Mati kau. Oke. Mati, guys. Tinggal yang ini. Mati. Oke, udah ya. Oke lah teman-teman, jadi videonya sampai situ aja. Ntar kita lanjutin lagi mengejar si Kintana ya teman-teman. Jadi kita disuruh Master Raiden palsu. Teman-teman mau aja karena kita nggak tahu kalau itu Master Raiden palsu, cuy. Jadi kita nanti bakal nurutin si Master Raiden palsu buat ngejar si Kintana. Semoga aja nggak kenapa-napa ya. Semoga aja si Kintana itu beneran baik ya teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi videonya sampai situ dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini dan sampai jumpa di next episode. I'm Ilda, never mouse.